thank mm -hmm. you Would you like to learn to play? Selamat datang Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wadidudin Adam SHMA beserta jajaran. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adam, SHMA, beserta jajaran yang kami hormati, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) beserta para wakil ketua, Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara peresmian pemanfaatan smartboard mini court persidangan jarak jauh dan seminar nasional mempresentasikan kepentingan masyarakat setempat sebagai basis desa adil makmur menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Mahkamah Konstitusi dan mars APMD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, doa dipimpin oleh Bapak Oki Fajarudin Padma S.I.P. kepada Bapak Oki Fajarudin Padma S.I.P. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu yang terhormat. Marilah kita bersama-sama berdoa agar, utamanya, apa yang menjadi hajat kita pagi hari ini, agenda kita pagi hari ini, tentu mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapak-Ibu sekalian izinkan kami untuk berdoa secara Islam. Adapun bagi Bapak-Ibu yang tidak beragama Islam, kami persilahkan untuk berdoa sesuai ketentuan agama masing-masing. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. -masing. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi li jalali wajgal karimi wa azimu sultanik Allahumma ya Allah Dalam kekhusuan dan ketentukan hati Kami mohon ampunanmu Atas segala dosa dan kesalahan kami Yang pernah kami lakukan secara sengaja Ataupun tidak sengaja Ya Allah acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmatmu dan sebagai bentuk dalam menjalankan amanahmu. Untuk itu, Ya Allah, kami mohon petunjuk dan bimbinganmu agar kami dapat menjalankannya dengan baik, hikmat dan bermanfaat, sehingga kami dapat senantiasa memperoleh hikmah dan barokah dari acara ini. Allahumma Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang manfaat dan barokah sehingga mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang hadir di sini dan juga bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang maha kuat dan maha perkasa, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengemban dan menjalankan tugas. Bimbinglah mereka menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil dan bijaksana. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kekuatan keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah turut serta membangun negeri yang kami cintai ini. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa para pendahulu kami, para pejuang negeri kami, guru-guru kami, orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami, tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima smartboard mini courtroom oleh Wakil Ketua II dan Kepala Bagian Humas KSDN Mahkamah Konstitusi yang disasikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adam SHMA. Kepada Bapak Dr. Andes R.Y. Gatot Raditya MSI dan Bapak Dr. Fajar Laksono serta yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adam, SHMA, disilakan menempatkan diri. Selanjutnya, pertukaran cindera mata antara Mahkamah Konstitusi dengan STPMD APMD kepada Bapak Dr Sutoro Eko Yunanto dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr Wahiduddin Adam SHMA disilakan menempatkan diri. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wa'iduddin Adam SHMA. Selanjutnya, um, seminar nasional mempresentasikan kepentingan masyarakat setempat sebagai basis desa Adil dan Makmur yang akan dipandu oleh Bapak Fatih Gama Abisono Nasution SIPMA. Kepada Bapak Fatih Gama Abisono Nasution SIPMA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adam Beserta jajarannya Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Pemenang Masyarakat Desa APMD Dr. Sutoreko Beserta jajarannya Dan yang saya banggakan ada di mahasiswa, Selamat pagi semuanya, masih semangat ya, baik, uh, mohon izin uh, saya Fatih Gama selaku moderator dalam diskusi ini uh, menyampaikan selamat datang untuk yang mulia, beserah jajaran dan peserta dalam seminar kali ini dengan tajuk mempresentasikan kepentingan masalah setempat ya sebagai basis desa Adil Makmur ya. baik tema ini diambil eh, dengan ada satu latar belakang yang eh, mendasari mengapa tema ini diangkat ya hari-hari ini kita tahu bahwa eh, ada desakan kuat cukup kuat ya terkait dengan revisi Undang-Undang Desa dan itu kemudian memunculkan uh, mempertanyakan ulang tentang posisi desa dengan dengan negara dan kiranya menjadi penting kemudian untuk uh, mengangkat kembali tema-tema tentang hubungan desa dan negara dan pintu masuk yang kiranya bisa kita uh, apa namanya kita bisa uh, tawarkan itu tentang konsep tentang masyarakat, sorry, kepentingan masyarakat setempat. Nah ini tentu kita akan nanti kita banyak diskusikan ya dengan dua narasumber kita eh, terkait dengan konsep kepentingan masyarakat setempat dalam perspektif konstitusi tentunya dan eh, telah hadir di tengah-tengah kita semua, yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Waidin Adams dan Pak Toro, e, nanti kita akan banyak mendiskusikan e, tentang konsep itu. Dan izinkan saya sebelum kita memulai, untuk membacakan riwayat hidup kedua narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama yang mulia Hakim Konstitusi, Dr. Waidin Adams, e, lahir di Ogan Komering Ulu. Oh, kau meringilir, mohon maaf. Pada 17 Januari 1994 dan menamatkan pendidikan sarjana hukum dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 79, lalu kemudian sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2005. Master Hukum Syariah dari Institut Agama Islam Syarif Widayatullah Jakarta pada tahun 1991, Doktor Hukum Islam dari Universitas Islam Universitas Negeri Islam Syarif Widayatullah Jakarta tahun 2001 serta pos doktoral di Leiden Belanda pada tahun 1987. Karir beliau cukup panjang di dunia eh, hukum begitu ya terutama di Kementerian Hukum dan HAM. Saya bacakan singkat saja, di tahun 2002 hingga tahun 2024, menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Perundang-Undangan, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Departemen Hukum dan HAM, lalu di tahun 2005 hingga tahun 2010, sebagai Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah, Dirjen Peraturan Perundangan, Departemen Hukum dan HAM, serta Dirjen, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 hingga tahun 2014 dan sejak tahun 2014 menjabat sebagai Hakim Konstitusi untuk dua, uh, per, dua periode, yang pertama 2014 hingga 2019 serta 2019 hingga tahun 2024 mendatang selain itu beliau juga cukup Uh, apa panjang ya di dunia akademik tercatat sebagai dosen mata kuliah uh, ilmu perundang-undangan Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dari tahun 2002 hingga saat ini dan dosen mata kuliah ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006 hingga saat ini Selain itu e, beliau juga punya aktivitas e, luar biasa ya di bidang kemasyarakatan. pernah menjabat sebagai ketua dewan pimpinan pusat KNPI di PPKNPI tahun 1981 hingga tahun 1984 dan wakil ketua komisi hukum dan perundangan pada majelis ulama Indonesia pusat tahun 2006 hingga tahun 2011 serta anggota, anggota penasihat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat tahun 2011 hingga tahun 2014. Selanjutnya saya akan bacakan riwayat hidup eh uh, Dr. Storeko lahir di Sukoharjo tahun 70, Pak ya? oh, 69. Dan eh uh, sejak menamatkan pendidikan S1, S2, S3 di Departemen Politik Pemerintahan UGM dan sejak 1994 Pak Toro menjadi dosen di STPM di APMD dan memangku jabatan sebagai ketua pada tahun 2002 dan hingga tahun 2006 dan saat ini juga menjabat ya dari 2019, sorry, 2018 hingga 2022 dan dilanjutkan 2022 hingga 2027. Beliau juga cukup lama berkiprah di dunia eh, NGO begitu ya, di gerakan masyarakat sipil, pernah, menjabat, eh, pernah di mana, di IRI Yogyakarta dan juga terlibat dalam gerakan eh, pegiat desa begitu dan beliau juga dikenal sebagai salah satu eh, perancang atau inisiator undang-undang desa dan karya beliau juga cukup banyak ya buku-bukunya terutama terkait dengan soal eh, isu kedesaan baik untuk menyingkat waktu eh, saya pikir kita segera mulai saja untuk mendengar menyimak dan kemudian nanti mendiskusikan ya dan kita akan mulai uh, menyimak dari paparan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Abdan untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan uh, tema seminar ini yaitu tentang kepentingan masyarakat tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa wala Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto Bapak Dr. Sutoro para pejabat di lingkungan sekolah tinggi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa menghilangkan atau mengurangi rasa hormat saya para dosen Cipitas Akademika dan khusus para mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD, (APMD). Mohon maaf ya. Tentu pertama kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenan, limpahan kuasa dan kasihnya. Pagi hari ini kita dapat bertemu di ruangan yang menyenangkan ini dalam suasana penuh kekeluargaan keakraban dan juga kita ingin memberi pikiran dan gagasan-gagasan terkait tema kepentingan masyarakat setempat sebagai basis desa adil makmur tentu kita berharap mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, hikmat dan baik dan kita dapat mengambil manfaat dari silaturahim ini sharing dan juga mungkin ada gagasan atau boleh jadi muncul nanti pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang akan kita lakukan upaya peningkatan perluasan atau solusi alternatif untuk yang akan datang. Kita hadir di sini pertama tadi kita semua menjadi saksi peresmian Board Mini Code Room. Tadi sudah ya. Saya berharap kehadiran Mini Code Room yang dilengkapi dengan smart board ini ya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tinggi juga untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman khususnya konstitusi dan mahkamah konstitusi di kalangan civitas akademika sekolah tinggi ini. Selain peresmian Smartboard Mini courtroom Room ini Rangkaian kegiatan pada hari ini kita manfaatkan di CCP Dengan penyampaian berbagai materi Saya mungkin hal-hal yang umum terkait konstitusi peraturan undang undangan Terkait dengan eh, desa secara keseluruhan atau pembangunan masyarakat desa ini tentu saya akan lebih banyak belajar ke Pak Ketua ini karena masalah desa ini meskipun saya orang desa jauh di Sumatera Selatan sana dan masih menjadi orang desa ciri masih menjadi orang desa itu ya sering mudik dan kalau ada teman-teman yang seusia atau di bawah itu mengadakan acara kekeluargaan saya masih diberitahu, diundang dan saya datang kalau memang itu e, waktunya memungkinkan. Dan itulah saya merasa desa itu adalah penuh dengan dinamika, punya memori kolektif yang sangat baik dan juga untuk sekolah tinggi ini waktu itu bernama Akademi ya? Pembangunan Masyarakat itu karena ayah saya itu pamong lalu bekerja di kantor kecamatan cerita-cerita bahwa di Jogja itu ada akan dibangun masyarakat desa ya tergambar ya nanti kalau bekerja bisa kembali ke desa membangun desa waktu itu di daerah Sumatera Selatan itu desa itu dinamakan dusun. Dusun di bawah dusun itu baru desa. Ketika sebelum undang-undang 5 tahun 79 tentang eh, pemerintahan desa dan sistem waktu itu di sana dengan marga. Marga itu bukan klan dalam artian etnis atau suku seperti di tempat lain, tapi ya kumpulan beberapa desa itu ada marga yang diketuai oleh namanya Pasirah atau Depati lama. Nah, setelah tahun 79 yaitu semua diseragamkan ya lalu semacam dibubarkan, Pak ya. Ya. Saya ingat Pasirahnya itu dapat pesangon Rp50.000. Ya. Ya tapi waktu itu ya tahun 80 80-an ya, jadi cukup ini eh, kenangan tentang desa itu. Nah oleh sebab itu pada kesempatan yang eh, berbahagia ini, ya saya tidak banyak berkecimpung lebih jauh tentang program pembangunan masyarakat desa, namun dalam perjalanan karir saya di perundang-undangan direktorat fasilitasi perancangan peraturan daerah saya 8 tahun direktur harmonisasi dengan perjeburan undang-undangan saya yakin saya sering ketemu dengan pak toro ini cuma tidak ini karena terakhir saya terlibat dalam undang-undang 13 2012 tentang keistimewaan apa di eh, istimewa Yogyakarta dan saya kerepotan ketika nomornya itu nomor 13 ya teman-teman Pak bisa nggak ada nomor lain Pak katanya <laughs> ya saya bilang nunggu tiga empat bulan lagi karena satu-satunya undang-undang yang diusahakan bulan September itu Pak ya ya hanya satu ini nunggu ya udahlah saya bilang nggak ada masalah karena ya tidak bisa kita sebut nomor 12 B gitu kan sebelumnya 212 12 12 itu undang-undang tentang pendidikan tinggi belum ada lagi undang-undang yang mau diundangkan dalam waktu dekat ya ternyata tidak ada masalah saya kira hal-hal demikian karena nomor itu ya berurut dan tidak bisa nomornya dibagi dua 13A 13B 13C atau 12A seperti kalau kita bangun rumah Pak kita bisa menghindar yang demikian. Dan juga saya yakin saya ketemu dengan Pak Toro ini waktu undang-undang desa itu. Karena diundangkan 6 2014, saya berakhir di Kumham itu Februari 2014. Kalau nggak salah pembahasan di Komisi 2 Pak ya. Dengan masih Pak Ganjar ya, ada. Ya, ya, ya. Ada Pak Mukoam atau ya, apa? Ya, Iya waktu digugat tuh dia marah-marah sama saya. Nah ikutnya ya, karena dia marah-marah itu Pak, saya ingat. Ya, ketika Undang-Undang Desa itu terkait, mohon maaf karena ini sudah diputus oleh MK tentang syarat kepala desa dan perangkat desa itu harus telah berdomisili di desa itu paling kurang satu, satu tahun. tahun sebelum pendaftaran nah, lalu dipatalkan itu ya tidak ada tidak mesti persyaratan itu nah, pak Mukom itu telepon saya marah-marah pak oh. <laughs> ya ya jadi kalau terkait desa ini ya pertama yang sepengetahuan saya terkait undang-undangannya ya dan yang kedua saya harus berhati-hati pak karena Meskipun saya sampaikan normatif yang berlaku, biasanya kita hati-hati hakim itu menyatakan dengan tidak bermaksud menilai bahwa ini sangat konstitusionalitas ketentuan itu, tapi karena ini masih existing berlaku, ya kita jadikan referensi. Karena siapa tahu begitu keluar dari sini sudah digugat pak ketentuan yang saya sampaikan nanti. Lalu apa yang saya sampaikan sebagai pendapat lalu dikutip sehingga nanti menjadi apa e, hal yang dijadikan referensi bahwa saya sudah menyatakan sesuatu tentang ketentuan pasal ya karena tadi disebutkan oleh Pak Ketua ya mungkin saja ada gagasan-gagasan ini berujung kepada pasal bagian ayat bahkan seluruh undang-undang 6 2014 itu digugat di mk ya nah oleh sebab itu ya saya melihatnya pertama ya dari undang-undang eh, dasar kita itu sudah menyebutkan posisi dari desa di mana pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar -undang 45 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi diaturnya itu harus dengan undang bukan bukan dalam undang-undang. Ini beda. Dengan undang-undang itu artinya undang-undang tersendiri. Nah, kita punya pengalaman waktu undang-undang 3224 desa itu bagian dari undang-undang 3224 kan Pak. Nah, untuk desanya kita atur dengan PP PP 72 2007, 2005 ya. Dan PP satunya lagi tentang kelurahan ya berdempetan itu. 73 ya, ya. Nah, sementara sekarang dengan undang-undang eh, 6 2014 lalu undang-undang tersendiri yakni undang-undang tentang Pemerintahan Desa, pak ya, jadi tersendiri. Apa hirarki peraturan perundang-undangan dulu peraturan desa itu bagian dari hirarki peraturan pundang-undangan, mulai undang-undang dasar, tap MPR, undang-undang, setiap perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten kota, baru peraturan desa nah sekarang peraturan desa itu tidak ada lagi di undang-undang 23 2014 dia masuk di dalam undang-undang eh, pemerintahan desa ya. nah. jadi secara konstitusi bahwa desa itu adalah diatur di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita ya waktu ketika undang-undang dasar belum diamandemen atau bahasa resminya diubah ya amandemen ini bahasa ya politik bahasa populer bahasa akademik tapi bahasa undang-undangnya perubahan ya. ya dulu ada penjelasan kan lama kita memakai undang-undang dasar saya kira Pak Ketua sebagian cepat akademika kita lama dulu apa mengalami pembinaan yang disebut dengan P4 ya penataran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila masuk SD dapat masuk SMP dapat kemudian SMA harus masuk kuliah juga harus dapat itu selesai kuliah susah bekerja penyegaran ya yang segar apa yang ditatar atau yang menatar kita nggak tahu nah lama itu pemahaman kita dan lama kita pertahankan undang-undang dasar 45 bahkan tidak dimaksudkan dapat diubah kalau diubah harus ada undang-undang tamengnya dulu referendum referendum itu 90% rakyat menyatakan undang-undang dasar 45 bisa diubah nah lalu baru baru mekanisme dengan undang-undang dasar itu tapi kemudian reformasi ya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang paling kita kaitkan dengan ini adalah yang tadinya sentralisasi ya menjadi desentralisasi dengan otonomi dan Undang-Undang 2299 itu Pak ya di mana sangat apa luas liberal tadinya kabupaten kota tidak lebih dari 250 atau lebih sedikit lalu kemudian berkembang sampai lebih dari 400 sekarang sudah hampir 600 saya kira kabupaten kota itu nah. dan lalu dengan sistem politik yang tadinya otoritarian menjadi demokratis dan ini berdampak nah, apakah ini berdampak ke desa karena terkait dengan sekarang bahwa ini terkait dengan apa Istilahnya tadi setempat, ya, sebagai basis desa Adil Makmur. Nah, ini penting karena desa ini basis daripada uh, masyarakat kita. Disinilah letak anti penting bahwa desa itu sebagai basis masyarakat yang Adil dan Makmur. Ya, kalau di bawah, ke bawah pertama adalah basisnya keluarga, ya, keluarga apa uh, inti atau keluarga yang lebih luas dari sanalah uh, desa walaupun mungkin di bawah desa itu ada satuan lagi ya kalau sekarang itu di semata itu ada dusun Pak di kemudian tempat lain RT RW ya rukun warga yang tadinya du, dikenalkan dari daerah khusus ibu kota jadi karena filosofinya warga itu harus rukun, maka pakai rukun warga. RT rukun tetangga. Nah, itu kan kalau kita lihat bahasanya bukan nama satu apa identitas ya, tapi kan harapan. Sehingga RW RT. Nah, ini saya kira begitu. Jadi ketika penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dulu yang disahkan sahkan 18 Agustus 45 itu di sana disebutkan dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 self-besturrende <tuh> <lanshappen>, ya, ya. <kuh> pemerintahan yang berdiri sendiri dan Polsmenschaften, ya masyarakat, hukum ya. adatnya seperti desa di Jawa dan di Bali, nagari neg sebutnya di Minangkabau dan dusun dan marga yang tadi saya sebutkan di Palembang itu dan sebagainya daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa negara ibu Indonesia menghormati kedudukan daerah daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah tersebut akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut nah kedudukan penjelasan dari undang-undang dasar -undang 45 ini ya memang menjadi historis Ya, kalau waktu Undang-Undang 95 -undang memang ada penjelasan, tapi sekarang hanya eh, batang tubuh istilahnya ya, pembukaan dan batang tubuh tanpa penjelasan karena kesepakatan dalam perubahan Undang-Undang Dasar bahwa bat, penjelasan itu dimasukkan di dalam eh, batang tubuh. Nah, eh, yang diharapkan selalu kita dengung-dengungkan bahwa pembangunan masyarakat desa itu eh, adalah pendekatan yang bottom up dari bawah bukan top down tapi silakan kita nilai dari undang-undang eh, 579 kemudian eh, 23 2004 dan kemudian sampai sekarang undang-undang eh, 6 2014 sejauh mana sementara kaidah-kaidah penuntutnya pembangunan masyarakat desa ini ya tadi diundang-undang apa pemerintahan desa lalu sekarang PP 43 kalau salah ya 47 ya 43 47 tahun 2014 saya agak kaget juga cepat sekali tidak sampai satu tahun sudah uh, dibuat Uh, PP-nya. Ya waktu itu menterinya masih uh, Depdagri Pak Gamawan, ya. menteri hukumnya masih Pak Amir Samsudin, ya. kan itu sebelum Pak SBY lengser uh, Oktober 2014. Ya. Nah, sudah ada PP-nya. Kalau dulu sampai tiga tahun baru ada peraturan pelaksananya. Nah sekarang ini PP-nya sudah ada. Nah dengan peraturan pemerintah itulah saya membaca bahwa di sana disebutkan bagaimana tentang apa kelembagaan desa dan bagaimana pembangunan desa. Di ya, desa itu bisa digabung, bisa dimekarkan. Tapi saya tanya Pak, pernah nggak desa itu digabung Pak? Ada. Oh. Oh pernah ya. Ya. Karena begini, dulu pada daerah juga menurut PP itu bisa digabung, tapi belum ada pernah kabupaten kota digabung, belum. Ada dulu pernah, hampir karena kebetulan saya juga di dewan pertimbangan otonomi daerah suatu kabupaten ada tiga kalau nggak salah, tapi karena ya dorongan politik menganggap bahwa itu basis-basis partai tertentu ya nggak jadi pak digabung. Jadi PP tentang penggabungan itu belum pernah dilaksanakan. Nah, kalau desa memang saya hampir tidak tahu. Karena untuk eh, pemekaran dan penggabungan desa dan kecamatan itu cukup peraturan daerah. Cukup peraturan daerah. Memang dulu ada <tuh> saya ingat Pak Menteri dalam Pak Gamawan itu ingin kalau kecamatan itu dimekarkan itu minimal peraturan pemerintah. Jadi Mereka. tidak pada peraturan daerah. Nah, tapi lalu mekanismenya kalau tidak salah sekarang desa itu kalau untuk dimekarkan harus ada tahap persiapan, Pak ya. Kalau dulu kan langsung dimekarkan dan lain sebagainya. Desa saya itu sekarang dimekarkan sampai empat desa ya. Tapi memang jumlah penduduk dan karena da pada dasarnya kan otonomi daerah itu kan pertama pendekatan pelayanan, yang kedua adalah e pemberdayaan, nah, yang ketiga e kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan dengan pemekaran itu, meskipun ada kriteria jumlah penduduk, tapi di daerah Papua itu kriterianya tidak jumlah penduduk. Ya hukimo tuh dulu nggak sampai 10.000 ribu bisa jadi kabupaten, ya. Karena ini filosofinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak pendekatan jumlah, tapi karena luas wilayahnya itu. Nah oleh sebab itulah saya kira jumlah desa sekarang menurut undang-undang waktu 2014 itu katanya 73 ribu tapi kok bulat amat dan ditulis itu di undang-undang Pak di penjelasannya saya pikir tidak persis ya 73 ribu kelurahan juga bulat 8 ribu ini ditulis <tuh> di penjelasan 73 ribu nah sekarang pasti sudah ya 75 ribu ya desa dan kelurahan, ya dan memang ya kalau kita lihat ya lebih rinci pelaksanaan dari undang-undang apa 6 2014 dengan PP itu tadi ya diinginkan bahwa ya desa itu ya menjadi basis untuk pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu ketika RPJMD-nya Pak ya, rencana pembangunan masyarakat itu berdasarkan apa Perpres RPJM yang juga merasakan misi-misi presiden, nah di bawah itu dilaksanakan eh, melalui dokumen perencanaannya. Itu, RPJM-nya dimusyawarahkan oleh desa itu, kan, Pak? Nah, jadi diserahkan kepada desa ini, berarti ini terbuka kesempatan, memang eh, aktivitas inisiatif dari desa itu untuk ya mengembangkan dirinya untuk masyarakat adil dan makmur. Dan yang kedua, ya dulu-dulu disebut meskipun ini berbau orde baru, Pak Ketua ya. Dulu dikatakan berhasilnya pembangunan itu tergantung pada partisipasi masyarakat Nah, ini apa partisipasi itu? Dulu partisipasi sederhana, nonton juga berpartisipasi. Jadi misalnya kepala desa membangun apa suatu gerakan ditonton, oh udah berpartisipasi. Nah, tapi dulu ditambahkan berpartisipasi aktif. Nah, bahkan menjadi pemerakarsa. Nah ini menumbuhkan otoaktivitas dan aktivitas ini yang tidak tidak mudah. Karena ini harus diberi ruang dan apresiasi kepada uh, masyarakat itu. Lembaga-lembaga di desa itu kan ada badan permusyawaratan desa, desa yaitu bahkan sudah membuat peraturan desa pun cukup dengan apa eh, bahan permusyawaratan desa tapi memang dikonsultasikan disepakati ya. ya nah karena apa dulu pernah agak sedikit kebablasan saya 8 tahun menjadi direktur peraturan daerah ya peraturan daerah lalu membuat aturan-aturan yang tidak menjadi kewenangannya pajak retribusi dengan mengatakan ya ya kan apa kegiatan aktivitas ekonominya di depan kantor saya masa saya nggak bisa majakin masa pemda yang majakin nah bahkan lebih dari itu ada peraturan desa yang dulu pakai ada ketentuan pidananya nah untuk itulah ini harus dikawal betul apa saja rambu-rambu muatan dari peraturan Eh, desa itu, dan kemudian dikembangkan juga badan usaha milik desa. Nah, ini saya tidak tahu persis, mungkin Pak Ketua lebih banyak tahu bagaimana perkembangannya di lapangan. Jadi, apa peluang-peluang, regulasi-regulasinya sudah dibuka, ya? Bagaimana masyarakat di tempat itu berinisiatif? Ya, dulu lebih banyak diberikan bimbingan dari atas. lu ada AMD, ABRI, masuk desa. Sudah itu, kuliah kerja nyata, kampus-kampus juga di desa. Nah, ini saya kira untuk mendampingi uh, masyarakat desa. Namun sekarang juga kan, kepala desa itu uh, minimal berijazah apa? SMP ya masih bisa e, SMP ya, ya, walaupun kalau di data mungkin sudah banyak yang sarjana pak ya, sudah apalagi saya kira di Jogja ya karena sumbernya kampus banyak, ya syukur-syukur memang tadi Pak Ketua mengatakan saat bupati di Ogan Komering Ulu itu du, alumni dari akademi atau mungkin sudah sekolah tinggi Pak ya. Masih APMD ya. Nah. Karena saya yakin bahwa di sini di apa geluti betul masalah-masalah itu. Sementara kita lihat struktural di sekarang sudah ada menteri yang Menteri Desa. <tuh> saya tidak tahu bagaimana dengan eh, eselon 1 di Dapdagri itu Pak, saya nggak mengikuti. Bangdes kan adalah ya. Bina Pemdes tetap ada, Dirjen juga. Iya di iya Pasal Minggu Besar itu kan kalau kalau di sebelah sini Bangda ya, dulu Bangda itu di Jankeramar Raya itu itu Bangdes suatu Dirjen tersendiri sudah lama masih Pak Dirjen masih Dirjen ya itu juga tentu ada sinkronisasi dengan Menteri Desa Pak ya ya nah, saya tidak mengikuti dalam <tuh>. gerak pelaksanaannya ya. Nah ini saya kata kunci eh, partisipasi itu ya harus sekarang lebih apa oto aktivitas dan kemudian kreatif dan diberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ambil bagian ya dalam partisipasi itu. Karena apa eh, saya mencatat tadi itu tujuan penyelenggaraan desa di penjelasan undang-undang itu, terwujudnya desa mandiri. Begitu, Pak. Ya, tidak hanya mandiri, maju, dan sejahtera, tapi ada wanti-wantinya tanpa kehilangan jati diri. Itu penjelasan umumnya. <tuh> Penjelasannya itu adalah tafsir resmi bahwa itu jangan sampai kehilangan jati diri. Kita maju. Kita mandiri, kita sejahtera, tapi kehilangan jati diri. Nah ini tidak mudah. Apa yang dimaksud kehilangan eh, jati diri itu? <tuh> Dulu begini pak di Sulawesi Selatan itu ada satu desa hmm, membuat sanksi keras dalam pergaulan mudah mudi. Diterapkanlah aturan tahun 1930. Jadi kepala desa itu begitu diangkat dikatakan, waduh desa kita ini pergaulan remajanya kenakalan sudah. Dulu tahun 20, 1920 maksudnya, bukan 2020, 100 tahun yang lalu, kan desa ini aman. Desa ini jati dirinya kuat. Prinsip apa gotong royong. Ada rasa malu yang disebut siri. Sekarang kok hilang? Ini apa? Udah Pak, kita kembalikan, kita berlakukan lagi aturan yang dulu itu. Nah, sehingga timbul masalah waktu itu ya. Ya dianggap ini sebagai suatu apa ciri identitas radikal. Jadi lurahnya kepala uh, desanya saya wawancarai jadi sederhana dia pak jadi tidak sampai sejauh radikal, dia mengatakan begitu tahun 30, 20, 30 aman tentram, nggak ada yang hilang barang pergaulan muda-mudi itu sesuai dengan adat, sekarang ini tidak terkendali, udah kita berlakukan lagi, namun berlakukan sesuatu yang sejak lama itu dengan sanksi-sanksi pidananya itu yang menjadi masalah bukan kewenangannya lagi dan mungkin bukan itu cara solusinya. Nah, jadi untuk apa tidak kehilangan jati diri inilah itu harus dicari kreativitasnya kriterianya supaya kita tidak kehilangan jati diri. Ya dulu ketika pariwisata itu dijadikan sebagai suatu komoditas kita itu pariwisata terlebih sekali kita sekarang pariwisata itu sekarang domestik sudah Cukup, saya kira di Jogja, apalagi ada wanti-wanti pariwisata, itu adalah meningkatkan devisa dulu. Kedua, untuk mengenalkan budaya, nah, lalu di belakangnya, tapi tidak menghilangkan identitas bangsa, nah, karena serbuan dari budaya yang masuk bersama yang digambarkan itu wisata dari mancanegara ya, nah, apalagi daerah Jogja ini begitu, maka ada dulu di dalam uh, pedoman pembangunan yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara itu disebutkan dan tidak kehilangan identitas bangsa kita. Nah ini saya serahkan kepada yang ahli ya, saya hanya normatif me melihat itu. Bagaimana kita membangun desa dengan modal dasar dari potensi-potensi setempat, didorong untuk menjadi maju, mandiri, sejahtera, tapi tidak kehilangan jati diri? Nah, ini saya demikian yang bisa saya sampai dapat. Uh, sharing karena hal yang lebih operasional dan mungkin kajian-kajian penelitian di akademi ini Pak ya. saya kira banyak ini kajian-kajian tentang apa uh, kedesaan ini karena kita sudah 75 ribu desa pengalaman-pengalaman kita juga tadi saya cerita kepada Pak Ketua pengalaman ketika PP72 itu ketika apa sekdes itu yang tadinya diisi dari PNS artinya PNS yang di tempat lain bisa kecamatan apa ditarik lalu dorongan kuat sehingga dibuat PP baru PP yang berlaku hanya sekali disebut diangkat menjadi nah sehingga PNS sehingga tidak mudah karena setelah didata dari 73 ribu atau waktu itu belum desa itu yang sekdes yang sudah ada itu umumnya berada usianya 50 tahun ke atas pengangkatan pegawai negeri itu pada waktu itu 35 tahun paling lambat atau dengan dispensasi presiden kalau salah 40 tahun itu kalau dia gelar doktor Bagaimana kalau diangkat kira-kira tiga -kira tahun lagi langsung pensiun Akhirnya dibuatlah kebijakan itu diangkat umur berapa? 51 ya? 51, 51. sehingga karena waktu pensiun 56 sampai 5 tahun Tapi di undang-undang desa sekarang ini tidak ada ketentuan bahwa desa itu PNS ya saya kira ini mungkin maksudnya ya untuk apa menggali dan memanfaatkan potensi yang yang ada di dalam apa masyarakat dan juga mungkin di perangkat-perangkat desa itulah pak sepanjang yang saya saya dapat secara normatif karena eh, perjalanan dulu yang saya dapat ketahui itu ketika membahas ya rapat koordinasi dengan teman-teman Kemendagri kemudian kita ke DPR ketika undang-undang 13 2012 keistimewaan Yogyakarta itu kemudian undang-undang apa uh, pemerintahan desa yang dipisahkan dalam hierarki undang-undang dengan undang-undang pemerintahan daerah ya sehingga sekarang desa menjadi undang-undang karena di dalam undang undangan dengan dengan undang-undang kalau dengan undang-undang undang undang, dengan undang, -undang sendiri kecuali dalam undang-undang bisa bersebaran di berbagai undang-undang uh, ya demikian yang dapat saya sumbangkan saya antarkan sekali lagi pak ketua pak moderator para sibcast akademi dan mahasiswa yang dapat saya sampaikan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang mulia. Ya, saya mencatat beberapa hal eh, terkait dengan eh, paparan yang mulia, terutama terkait dengan bagaimana kedudukan desa ini diakui dalam konstitusi kita, pasal 18b dan bahkan sebetulnya lebih kuat jika kita merujuk pada konstitusi yang lama, Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, terutama di penjelasan ya. Tadi cukup eh, kaya ya, elaborasinya ya, dari soal apa bagaimana kemudian eh, pengakuan negara terhadap desa itu di, di apa di diperkuat gitu ya. Nah, baik tanpa e, untuk waktu, monggo Pak Turo bisa menyampaikan paparannya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, selamat pagi, Sugeng Rahayu. Yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams beserta seluruh jabat jajaran teman-teman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara khusus pada para mahasiswa yang berbahagia. Yang mulia, ini sebuah kehormatan bagi kami. Ini sudah tiga kali kunjungan <kuh> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan kami malah belum pernah melakukan kunjungan balik ke Mahkamah Konstitusi ada banyak hal yang diberikan termasuk ini ada ruang ada perangkat yang bisa kita gunakan untuk mendukung kerja-kerja ini dan ini kerjasama nanti suatu saat kalau ada ini ya sidang ya sidang Mahkamah Konstitusi sebenarnya kita bisa menyaksikan juga langsung dari sini baik ini temanya adalah kepentingan masyarakat setempat dan para diren Intinya begini, kalau kita bicara soal desa dan konstitusi, maka esensinya adalah adil makmur. Esensinya nanti, kalau <kuh> prosedur dan sebagainya itu kan macam-macam. Esensinya, adil makmur. Kita membuat desa adil makmur. Esensi, salah satu esensi desa adil makmur itu dulu pernah disampaikan mendiang Profesor Selo Sumarjan kepada saya tahun 2001. Dua tahun sebelum beliau meninggal, <tuh> beliau mengatakan begini, jadikanlah desa ini sebagai ruang dan basis kehidupan dan penghidupan. Itu pesan beliau. <tuh> Itu Bapak Sosiologi Indonesia dan dulu sebagai eh, sekretaris termasuk sekretarisnya HB 9 dulu waktu masih ya, ya, muda ya, ya, ya. <tuh> Nah kemudian <tuh> tahun 2007 saya Alhamdulillah dipercaya oleh kemendagri merancang naskah akademik kemudian kalimat itu kita tuangkan di dalam naskah akademik desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan begitu itu dibaca oleh Profesor Mukhtar Naim, sosiolog dari Universitas Andalas Sumatera Barat jadi, ya DPD, DPD Pak DPD ya, pas beliau DPD tahun 2007 <coughs> beliau mengatakan saya sangat suka dengan kalimat desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan saya sampaikan kepada beliau ini dulu pesannya Profesor Selo Sumarjan jadi ketemu ya jadi ada titik-titik ketemu itu dan <coughs> basis kehidupan dan penghidupan itu yaitu sejarah historis, tapi juga harapan. Hari ini itu mengalami krisis, desa itu betul-betul krisis. Oleh karena itu kenapa pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo ketika melansing dana desa, beliau berharap bagaimana dana desa itu bisa mengurangi laju urbanisasi saya catat beliau itu tiga kali tahun 2015, tahun 2017, tahun 2019 ketika berbicara dana desa itu selalu menyampaikan bagaimana pelaksanaan undang-undang desa, dana desa itu bisa mengurangi laju urbanisasi. Ketika Menteri Marwan Jafar, Menteri Desa tahun 2015 duduk itu, Presiden pernah membuat pertanyaan kepada Menteri. Tolong ini dirumuskan dan nanti harus bisa menjadi kebijakan bagaimana dana desa itu bisa mengurangi urbanisasi. Tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Yang mulia dulu saya diberikan tugas oleh Menteri, Mas tolong ini dijawab, pertanyaan Presiden ini dijawab. Kita jawab dua hari dua malam, dua lembar kita sampaikan pada Presiden. <tuh> ya Lumayanlah kita berdebat dengan banyak orang, dua lembar harus padat, dan tapi implementasinya tidak jalan. Sehingga harapan tentang kehidupan dan penghidupan itu masih jauh. Sekarang ada kalimat begini: "Ini muncul dari ilmuwan pembangunan sosial, urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota, sekaligus juga..." menciptakan pemiskinan desa. Orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Nah, ini kan namanya itu namanya tidak adil dan tidak makmur itu ya. Sehingga kalau orang desa mau mau makmur harus ke kota ya, termasuk yang mulia termasuk saya ini kan harus ke kota. Kalau tinggal di kampung halaman ya, ini ya. Ya, begitu. Begitu, ya. Dan, <tuh> ya, kalau kita ini, ya, saya ingin mengatakan begini: makanya, ini nanti kaitannya dengan tema kita, negara itu milik warga negara, pemerintah itu milik rakyat, desa itu milik masyarakat setempat. Jadi, ini poin ini penting, dan tentu kita harus bisa menyambung dengan baik bagaimana kita mendudukkan desa itu di antara pemerintah, di antara negara. <tuh> Kalau kita melantunkan lagu Indonesia Raya, ada empat keyword, ada tanah, ada negeri, ada bangsa, ada rakyat. Ya, tapi tidak ada negara. Enggak ada ya, di lagu Indonesia Raya kan enggak ada istilah negara. Nah yang disebut desa itu ya tanah sama negeri itu. Di mana negara itu berdiri, jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri di atas tanah tumpah darah, tanah air negeri yang kita imajinasikan sebagai negeri Indonesia. Tetapi asal-usulnya ya, negeri bernama desa itu yang namanya sangat beragam. Yang tadi yang mulia pernah <tuh> menyampaikan <tuh> Sumatera Selatan, kalau di Maluku bahkan negeri itu ya, negeri itu. Sebutan desa untuk tanah Maluku, kalau di Sumatera Barat, namanya Nagari. Gitu ya, itu sama negeri, nagari desa, dan sebagainya. Itu <tuh> tanah air dan tanah tumpah darah. Sehingga, kalau orang Amerika mengatakan patriotisme, nasionalisme itu ya, right wrong is my country. Ya, benar salah adalah negeri saya, bukan right wrong is my state, bukan. Jadi bukan benar dan salah adalah negara saya bukan, tapi negeri yang dicintai itu adalah negeri. Karena apa? Karena negara itu bisa menindas negeri. Bisa. Me padahal negara itu berdiri di atas negeri. gitu ya. Jadi dalam perjalanannya e, negeri itu ditindas sehingga <tuh> tidak bisa menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Jadi poin saya. <tuh> Kalau kita bicara negara, maka yang paling utama kita bicarakan adalah warga negara. Itu poinnya itu. Kalau kita kembali ke Pancasila, maka warga negara itu adalah sila kelima. Sila pertama kita itu sebagai umat, sila kedua kita sebagai manusia, sila ketiga kita sebagai bangsa, sila keempat sebagai rakyat, dan sila kelima sebagai warga negara. <tuh> yang membuat warga negara itu adalah hukum. Makanya di himne Mahkamah Konstitusi adalah hukum dan keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya hukum. Kalau pelajaran di dunia namanya equality before the law. Jadi kesetaraan kesamaan di depan hukum itu artinya adil. Adil itu konsep hukum, makmur adalah konsep ekonomi daulat adalah konsep politik gitu ya bersatu adalah yaitu bangsa yang bersatu adalah bangsa yang berdaulat adalah <tuh> rakyat dan negara kalau kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara digabung maka itu akan melahirkan kejayaan Indonesia nah ini poin-poin <tuh> ini saya kira penting untuk bisa kita urai dan karena itu saya yang melihat saya sering merekomendasikan pada teman-teman sarjana hukum terutama tata negara, eh teman-teman kalau anda menguasai hukum tata negara, upayakan mengkonsentrasikan bicara tentang warga negara. karena apa? karena warga negara kita itu belum terbentuk dengan sempurna. jadi sampai sekarang sebagian besar orang desa kalau kami di Jawa namanya wong deso, wong deso itu belum bisa menjadi warga negara dalam marti yang sebenarnya. jadi masih formalitas. Bahkan repot lagi kalau hanya KTP, kartu tanda penduduk. Kita tidak punya kartu tanda warga negara. Yang kita punya hanya kartu tanda penduduk. Penduduk itu ya hanya angka saja, bukan manusia gitu ya. Penduduk itu bukan manusia. Hanya angka yang dihitung, di sensus, ditandai, ditarget dapat BLT. Jadi kalau orang-orang desa yang dapat BLT itu namanya penduduk. Orang-orang desa yang melakukan negosiasi dengan politik uang disebut rakyat. Tapi orang-orang desa yang mentaati aturan membayar pajak itu disebut warga negara. Negara yang dibangun dibiayai dengan pajak itu negara yang sehat dan kuat dan jaya. Ya, itu prinsipnya begitu. <tuh> Mengapa? Karena lalu negara itu tergantung pada pembayar pajak. Akan melayani, melindungi pembayar pajak. Pembayar pajak itulah yang namanya warga negara. Kalau orang desa yang tidak punya canggul, tidak punya sawah, tidak punya rumah, rumahnya nebeng orang tuanya, ya dia nggak akan bayar pajak. Berarti dia bukan warga negara. Jadi warga negara itu ya begitulah penghasilannya, ya pas-pasan lah. Jadi dia tidak kena aturan pajak penghasilan. Semakin pajaknya besar, maka negara itu akan semakin kuat. Dengan catatan tidak dicuri petugas pajak ya itu kan soal lain lagi itu kan, gitu ya. Nah ini ini negara itu begitu. Nah kelemahan kita di zaman eh, dulu zaman orde baru negara itu bukan tergantung pada pendapatan pajak, tetapi pada eksploitasi sumber daya alam dan utang luar negeri dan nanti eksploitasi sumber daya alam itu yang menjadi korban adalah masyarakat setempat. Ini poinnya di situ, kalau kita belajar di tempat lain seperti di Italia, pemerintah pusat itu memperoleh penghasilan dari pajak, daerah memperoleh penghasilan dari sumber daya alam. Lalu daerah itu memberikan kontribusi, memberikan sumbangan kepada pemerintah pusat. Bukan sebaliknya, gitu ya. Karena yang namanya alam yang namanya alam itu pasti akan menyatu dengan daerah, dengan masyarakat setempat. Dan oleh karena itu ini menjadi penting kita pilih, eh, kita dorong <coughs> eh, pakar pemerintahan, para pakar hukum tata negara, bagaimana sih cara kita itu membentuk memuliakan warga negara, siapapun dengan prinsip equality before the law. Tetapi kalau kita bicara desa, maka intinya adalah kepentingan masyarakat setempat. Kalau kita bicara desa, kita tidak perlu bicara warga negara. Jadi, ini dualitas kita, ya. Dualitas ini fakta. Saya selalu mengambil contoh sederhana di sebuah desa, dan itu nanti contohnya bisa banyak di sebuah desa. Ada sumber air, sumber air itu diambil oleh PDIPAM untuk melayani warga di kota. Ini ada kabupaten, ini ada kota. Sumber airnya ada di sebuah desa di sebuah kabupaten, diambil oleh PDAM di kota, bukan di kabupaten, tapi di kota. Dan itu adalah bentuk layanan negara kepada warga negara. Air itu. Itu baguslah, baiklah. Tapi yang jadi soal negara melayani warga negara dengan cara merugikan kepentingan masyarakat setempat yang punya air itu dan itu sengketa di sepanjang hayat masyarakat setempat itu tidak bisa nyentuh air itu tidak bisa memanfaatkan air itu sampai sekarang lalu setiap saat mereka kadang-kadang menuntut kepala desa Pak Kepala Desa ini sebaiknya tanah ini disertifikasi atas nama pemerintah desa supaya kita bisa memanfaatkan atau paling tidak pdi itu juga harus berbagi pada kita, karena kita nggak bisa nyentuh air ini. Itu satu contoh, jadi air itu bisa untuk kepentingan warga negara, tapi juga untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, cara mendamaikan itu yang belum ketemu dengan baik. <tuh> jadi, di dalam undang-undang desa itu disebut <tuh> desa yang disebut desa atau desa adat, yang selanjutnya disebut desa adalah satuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah mengatur mengurus dua kata kunci urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat urusan pemerintahan itu adalah kepentingan warga negara kepentingan warga negara itu liberal orang per orang orang mau sekolah orang mau pinter orang tidak stunting tidak stunting tidak cebol gitu ya itu warga negara <tuh> jadi kalau <tuh> warga negara jangan dimasukkan ke desa misalnya dengan ada asas penugasan sekarang kan rame stunting itu supaya diurus oleh desa lalu dibiayai dengan dana desa itu tujuan itu tidak akan tercapai satu ya dan kemudian yang kedua malah justru kepentingan masyarakat setempat itu yang terbengkelai jadi kalau ini yang contoh yang paling sempurna itu SD sekolah dasar Gedung sekolah dasar, sarana prasarana sekolah dasar itu ada di setiap desa, tetapi tidak menggunakan mekanisme desa. Kalau desa itu roboh, itu tidak ada urusannya desa. Itu urusannya negara itu, urusannya pemerintah. Desa itu sebenarnya berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ada empat poin besar. Sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Itu empat poin itu. Ini yang tidak tidak terurus dengan baik, terutama yang ekologi dan ekonomi. Kalau sosial masih jalan yang mulia. Termasuk ketika yang mulia menyitir kembali konsep jati diri. Itu budaya. Dulu memang diambil dari pengalaman Jepang. Orang Jepang itu <tuh> bisa menjadi modern tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Itu spiritnya salah salah satu spirit undang-undang desa -undang itu di situ. Dan para mahasiswa kalau mau melihat makna itu, lihatlah film Delas Samurai pada tahun 2003. Dibintangi oleh Tom Cruise. Ya, jadi dia orang Amerika yang jadi samurai terakhir gitu. Dan di ujung film itu kan Kaisar Meiji itu kan mengatakan begini. Kita bisa bisa menjadi modern, kita bisa punya rel kereta api, tapi kita tidak boleh lupa siapa jati diri kita. Nah, itu. Jati diri itu ya soal bangsa, soal tanah air, soal tanah tumpah darah, kampung halaman, desa dan sebagainya itu ya. Jadi ini eh, penting dan <tuh> dalam literatur bahwa desa di Eropa sudah tidak ada, semuanya dilenyapkan, lalu menyisakan sebagai tradisi Asia. Desa itu adalah tradisi Asia, baik itu di India, di Cina, di Jepang, di Thailand, di Filipina, di Korea, di Indonesia. Jadi, eh, pendekatannya ya, mengakui, menghormati, sekaligus juga memperkuat salah satunya. Desa itu menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Tapi bukan berarti orang desa itu tidak boleh menjadi warga negara. Boleh. Harus menjadi warga negara gitu ya. Dan itu perlu ditransformasikan orang-orang desa itu ya. Tetapi yang namanya kepentingan masyarakat sempat juga harus kita perhatikan. Tadi soal ekologi itu ya, soal air tadi sebagai contoh. Lalu ada sungai, ada kalau dulu ini yang melihat ada galian tambang C misalnya ya, bisa untuk sumber penghidupan dan kehidupan. Nah itu sebenarnya sekarang otoritasnya ada di gubernur. Setiap saya bicara dengan jajaran gubernur, ini loh gubernur itu punya fungsi untuk mengatur, mengurus hajat hidup orang banyak, sumber daya milik bersama, supaya bisa menjadi sumber kemakmuran bagi orang desa. Tapi enggak jalan. Jadi kepentingan masyarakat tempat itu tidak jalan, ya termasuk contoh-contoh soal air itu ada di mana-mana, termasuk juga hutan. Jadi hutan itu ya ini banyak desa ada ada ribuan desa yang berada di kantong kebun di kantong hutan yang tidak punya wilayah. Jadi kebun hutan itu milik negara, kebun itu milik perusahaan. Lalu desa itu hanya me, apa namanya bahasa Indonesia-nya apa ya numpang lah kalau bahasa Jawanya itu kayak di sini namanya magersari. Jadi nggak punya otoritas untuk itu. Nah, sementara bukan berarti bahwa ekonomi besar tidak masuk ke desa. Masuk. Yang namanya tambang itu kan rata-rata begitu. Ini kalau di Jakarta dulu saya mengikuti ada istilah ini ya, kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Yang kepentingan lokal mengatakan bahwa oh, tambang-tambang itu jangan sampai menindas, menghisap masyarakat adat, masyarakat desa. Harus ada cara baru di mana e, tambang-tambang yang besar itu memakmurkan mereka. Jangan sampai mereka itu seperti ayam yang mati di lumbung padi. Nah, oleh karena itu pada waktu itu yang mulia saya menorehkan satu kata di dalam Nawacita, di dalam RPJMN pada waktu itu namanya shareholding. Shareholding itu ekonomi gotong royong lah. Contohnya seperti di Malaysia kalau Malaysia bisnis sawit kalau menanam sawit itu 80% rakyat 20% korporasi kalau olah sawit industri sawit 80% itu pengusaha 20% rakyat jadi rakyat ini ya termasuk masyarakat tempat itu bisa menjadi bagian dari bisnis besar itu tetapi konsep shareholding itu belum jalan dengan baik yang ini perlu kita advokasi, dan e, kami berharap para pakar hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi nanti juga mengembangkan bagaimana pola bagi hasil ini itu tidak merugikan masyarakat setempat. Dengan pola bagi hasil, maka masyarakat setempat itu bisa menikmati bisnis besar. Artinya, bisnis besar itu tidak dinikmati oleh para e, konglomerat atau para korporasi besar, tetapi mereka juga. Bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ada bupati eh, Papua yang alumni sini juga, itu kan bertanya kepada saya. Pertanyaannya dua: bagaimana membuat orang Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Berarti Papua itu negeri itu, ya, Papua itu negeri, ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang kedua, bagaimana cara memakmurkan rakyat? Caranya adalah dengan cara shareholding itu. Siapapun boleh invest, siapapun boleh. Tetapi dengan pendekatan yang menghormati, mengakui, melibatkan kepentingan masyarakat setempat dengan hajat hidup orang banyak itu, atau ekologi dan ekonomi itu. Kalau soal pelibatan masyarakat setempat ini di dalam shareholding itu tidak pernah bisa diwujudkan, maka desa itu tidak akan pernah menjadi basis kehidupan dan penghidupan dan sekaligus juga tidak bisa menjadi jalan atau basis untuk menuju adil makmur. Saya kira demikian, waktu saya kembalikan pada moderator Matun Wun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Toro ya. Ya, saya mencatat beberapa, beberapa hal yang perlu di-highlight, ya, eh, bahwa sejauh ini kepentingan masyarakat setempat ini masih belum tanda kutip terurus, ya, meskipun diakui dan sebagainya. Tapi kemudian, praktik sosial yang bekerja itu belum diakui, terutama eh, terkait dengan apa persoalan-persoalan ekologi maupun ekonomi basis kehidupan dan kehidupan warga. Dan tadi Pak Toro juga cukup banyak memberikan eh, gambaran ya bagaimana praktik kepentingan masyarakat setempat ini masih belum apa sesuai harapan begitu ya sebagai sebuah ekspektasi atau harapan dia belum belum mewujud begitu. Baik eh, langsung saja saya buka pertanyaan untuk tiga peserta dulu. Monggo ada pertanyaan untuk lebih me, apa, menggali atau mengelaborasi lebih banyak. Satu, ya, dua, ada lagi, tiga belakang, satu depan, dua sebelahnya, tiga di belakang. Mohon nama. Ya. Baik, terima kasih waktu berang kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua yang terhormat, yang mulia selaku Mahkamah Konstitusi, Ketua STPMD dan teman-teman mahasiswa sekalian. Nama Perkenalkan nama saya Patrick Volnosarwo, mahasiswa Ilmu Komunikasi STPMD APMD. Patrick. Ya. Saya berikan apresiasi kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa. Tentang kebijakan ekologi dan juga terutama kepada uh, masyarakat desa, di sini uh, kita lihat bahwa manufaktur dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mendes sebagai basis desa, adil, dan makmur, atau kita kembali kepada desa yang sejahtera. Uh, MK sendiri mempunyai suatu mandat yang untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan atau roda konstitusi sendiri. Namun kalau kita lihat sekarang ini banyak kasus terjadi di kalangan para pejabat dan juga beberapa waktu ini terlibat kasus pidana yang terjadi kepada beberapa jenderal. Pada tahun 2017 tercatat bahwa ada seorang Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi MK sendiri terkena kasus korupsi. Berinisial PA. Dan kasus ini menjadi satu manufaktur yang sangat besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan juga kehidupan berbangsa kita. Dan padahal kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, hal ini tidak menjadi satu satu pandangan yang menjadi hal kita bisa lihat bersama untuk menjadi teladan. Dan ini menyebabkan kita bersama. Sebenarnya para pemimpin ini harus menjadi teladan kepada masyarakat desa itu sendiri, supaya desa bisa makmur dan sejahtera sesuai dengan pemaparan dari Yang Mulia sendiri. Pertanyaan saya kepada Yang Mulia, bagaimana pandangan Yang Mulia terkait tentang problema yang terjadi ini? Apakah para pemimpin ini mempunyai suatu moralitas yang bobrok, atau suatu kebijakan yang tidak sinkron dalam kehidupan berbangsa? Karena kalau kita lihat sendiri, banyak kasus yang terjadi, dan ini yang menjadi satu faktor yang harus ditangani oleh konstitusi sendiri, supaya polis run optimal itu bisa berjalan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan. Dan ini yang menjadi catatan juga buat kita bersama, supaya melahirkan suatu generasi muda yang punya moralitas yang efisien. Mungkin itu yang saya sampaikan dan bertanya kepada Yang Mulia, terima kasih. Oke langsung yang kedua sebelahnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Budi Maron Samang Lailai, Prodi Ilmu Komunikasi asal saya dari Mentawai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan yang mulia beserta juga dengan Pak Ketua STPMD APMD Pak Storo. Pertanyaan saya saya tujukan kepada yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams SHMH. Pertanyaan saya bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Apakah desa merupakan pemerintahan bawahan pemerintah kabupaten atau kota? demikian terima kasih oke singkat padat ya luar biasa yang terakhir di belakang ya Bisa baik, berjadi, terima ya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat tertarik dari materi yang disampaikan oleh kedua narasumber pada hari ini. Baik langsung saja saya berangkat dari pandangan nama, apa yang disampaikan. Baik perkenalkan untuk nama saya Ari Gunawan. Uh, dari prodi ilmu pemerintahan, kebetulan saya dari Sumatera Selatan juga. Baik, langsung saja dari pandang da, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sutoro tadi, bahwa kepentingan masyarakat di desa terdiri dari empat poin di situ: pertama, sosial, selanjutnya ekonomi, ekologi, dan budaya. Cuma perihal ini selalu dibicarakan ataupun gagasan-gagasan ini selalu disampaikan baik itu di dunia akademis ataupun di pihak pemerintahan itu sendiri seperti halnya di dunia akademis perihal-perihal ini sering kita dengar termasuk di kampus kita tercinta ini bagaimana kita diajarkan dapat memuliakan desa dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dan terakhir isu yang berkembang Ataupun yang sempat didukung juga, kalau pandangan saya pribadi, mengenai penambahan masa jabatan dari kepala desa sebagai wujud untuk mengefektifkan pembangunan atau kesejahteraan yang ditimbul di desa itu. Nah, sedangkan di sisi pemerintah sendiri, banyak sekali dalam untuk mewujudkan keadilan adil makmur tadi, mungkin seperti kebijakan uh, dana desa ataupun. Dalam peraturan Permen Nomor 20 tahun 2020 mengenai SDGs Desa dengan tujuan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan dan desa sehat dan sejahtera. Cuma dua persepsi ini saya beranggapan, asumsi saya pribadi ini hanya sebagai utopia, sebagai hayalan semata. Karena kenapa? Karena perpandangan ini merupakan sebagai bahan dari baik itu di dunia akademis ataupun di pemerintah terutama pemerintah pusat hanya sebagai bahan untuk membuat sebuah program atau kebijakan yang nantinya bergulat dari dana itu semata. Sampai saat ini saya rasa terutama di Sumatera Selatan di daerah saya desa belum begitu dimuliakan. Nah, pertanyaannya sangat sederhana saya butuh pencerahan betul dari Pak Storo dan juga narasumber yang mulia dari MK bagaimana supaya kata adil makmur yang kita dambakan atau kita harapkan untuk hadir di desa ini bukan sekedar yutovia atau hayalan semata baik terima kasih saya kembalikan ya terima kasih baik ada tiga pertanyaan e, pertanyaannya pertama Patrick tentang keteladanan ya bagaimana kemudian ini bisa di pandangan yang mulia terkait keteladanan yang mengalami krisis begitu yang kedua teman dari Mentawa ya menyampaikan bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan apakah sebagai pemerintahan bawahan dan sebagainya yang ketiga terkait eh, kepentingan masalah setempat ya yang ini masih dipandang sebagai ya ini tonya agak agak pesimis ya utopia kalau Pak Toro mungkin lebih po, lebih optimis ya. ini harapannya ekspektasi begitu bagaimana adil Makmur ini bisa diwujudkan dia bukan hanya menjadi bukan hanya menjadi utopia saja ya tanpa uh, pengharapan yang pasti begitu baik uh, yang mulia dan Pak Toro monggo bisa untuk menanggapi tiga pertanyaan terlebih dahulu. Bungo. Baik, terima kasih atas respon, tanggapan, dan juga ada pertanyaan yang tentu ini didasarkan pada eh, aktivitas akademik kita ya. Menunjukkan bahwa masalah yang dipersoalkan itu tentu ingin kita jadikan kisi-kisi eh, atau pedoman, ya, bagaimana kita eh, lebih baik ke depan. Ya, pertama terkait keteladanan, ya. ya penjelasan undang, undang Dasar 45 dulu sudah menjelaskan sebetulnya bahwa regulasi atau undang-undang undang dasar itu bisa saja ada kelemahan dan kekurangan tapi kalau semangat penyelenggara negaranya itu baik maka kekurangan hal-hal yang belum lengkap itu bisa di apa dorong dengan ajakan pada penyelenggara itu sehingga masyarakat itu ya dengan oto aktivitasnya ya mencari uh, kesempurnaan kesempurnaan di balik itu. Nah, ini selalu diingatkan bahwa faktor manusia itu sangat penting. Saya kira awal kemerdekaan kita tentu belum <tuh> Cukup untuk kita kalau menyatakan betul siap merdeka, ya, hanya kita siap memproklamirkan, ya kemudian kita uh, bangun sehingga terjadi perkembangan-perkembangan perubahan undang-undang dasar dan lain sebagainya, sistem pemerintahan dari parlementer, presidensil dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita melihat contoh-contoh bahwa ada yang eh, dominan itu adalah mainnya orangnya orang dulu seling matikan demain bahain degan bahwa manusialah di belakang semua alat termasuk persenjataan itu. Nah, terkait contoh kita mencari pemimpin dari segi kriteria kan hampir seluruh jabatan-jabatan itu persyaratannya dimulai pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu jabatan publik, jabatan yang dipersyaratkan, yang ditunjuk atau dipilih, anggota DPR, Dprd, DPD, semuanya itu yang pertama apa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penjelasannya juga singkat. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah taat menjalankan agamanya, begitu ya. Nah, yang kedua ya. Uh, pimpinan itu ya menjadi teladan, tidak memberi teladan. To be, dia menjadi, bukan to give, memberi, memberi contoh, memberi contoh, memberi contoh, tapi dia menjadi, dia adalah teladan. Nah ini saya kira yang uh, uh, diinginkan semua. Sehingga tokoh-tokoh tertentu kalau di Islam itu Nabi itu uswatun hasanah teladan yang agung. Ya karena semua perilakunya itu ya menjadi teladan. Sehingga ini yang muslim ya ketika Nabi Muhammad itulah meninggal istrinya Aisyah itu ditanya oleh kalau sekarang para wartawan lah tanya Gimana kesannya tentang hidup berkeluarga bersama Muhammad itu? Enggak dijawab. Tiga hari diaunya singkat. Kulu kana amrihi ajaba. Semua perilakunya excellent. Semua perilakunya prima. Nah ini alangkah indahnya kalau hidup kita begitu. Anda kita suami itu meninggal duluan, istrinya Jawabannya singkat, nggak cerita macam-macam gitu ya. Ya, nah ini saya kira yang paling idealnya. Nah oleh sebab itulah ya kita mencari pemimpin yang dapat diteladani. Namun harapan ini kan kita kadang-kadang ya terlihat beberapa keadaan-keadaan. Inilah yang saya kira harus dilakukan perbaikan. Ada revolusi mental, dan lain sebagainya saya kira itu merupakan upaya untuk itu ya. Nah, saya singkat saja jadi ya semua itu menjadi teladan bukan hanya memberi keteladanan, menjadi dia sendiri dimulai dari dirinya dan mulai waktu sekarang atau waktu nanti ketika ada amanah yang diberikan kepadanya. Nah ini yang amanah ini yang paling eh, sulit ya. Kalau di Islam itu dikatakan ya eh, apa yang paling berat di dunia ini. Ada yang mengatakan besi. Ada yang mengatakan ya beban berapa beratnya sesuatu. Tapi seorang filosof Ghazal itu mengatakan ya eh, amanah. Nah oleh sebab itulah ya sebetulnya dimintakan kepada kita semua itu menjadi guru-guru artinya di apa digugu dan ditiru ya sehingga waktu dulu ada menteri pendidikan itu mengatakan begini di dunia ini profesi itu hanya dua yang benar-benar profesi pertama guru sudah itu diam dia yang satunya apa lagi pak bukan guru katanya. Ya, dia cuma satu. Sebetulnya, guru itu teladan. Dia, dia begitu di dunia ini, profesi hanya dua: guru diam, dia, pak, apa satunya? Ya, bukan guru. Ya, dia, guru itu, ya sebetulnya yang di dan ditiru itu teladan. Ya, tapi ini sekali lagi, ya, kita mencari apa sosok-sosok yang teladan itu terus, walaupun mungkin kadang-kadang kita kecewa di dalam perjalanannya ya yang kedua tentang ya bagaimana posisi pemerintahan desa di dalam sistem ketatanegaraan kita nah ini bisa lihat kita dari sisi lebih tegas setelah regulasi terakhir kita punya undang-undang tentang desa di sana dijelaskan <tuh> posisinya meskipun yang bertanggung jawab disebutkan adalah <tuh> Menteri Dalam Negeri yang disebutkan di penjelasan Undang-Undang uh, 16 2024 itu ya tapi itu lebih menegaskan mungkin bisa nanti dilihat sisi dari segi strukturalnya regulasinya sistem pertanggungjawabannya dan kemudian apa eh, uh, perangkat-perangkatnya itu bisa dilihat bagaimana sebuah sistem itu di dalam apa menempatkan desa di dalam eh, ketatanegaraan kita dan kita lihat tadi disebutkan bahwa kita ingin desa itu apa mandiri maju nah oleh sebab itu kepala desa itu ya dipilih tidak diangkat ya ya untuk berapa lama ya silakan dipelajari karena sekarang khawatir diajukan permohonan pengujian ke ke mk ya nah, hanya yang pernah kita putuskan itu adalah pengertian apa pernah menjabat itu berturut-turut atau tidak berturut-turut ya karena sekarang ada desakan untuk yang di sekarang ini enam tahun tapi dapat tiga kali, pak ya. Dulu delapan tahun tapi dua kali. Nah ada keinginan lain. Nah saya tidak bisa dapat uh, menjawab karena boleh jadi besok diajukan apa, permohonan pengujian kepada uh, MK ya. Tapi kalau dilihat perkembangannya secara gambaran, yaitu yang melakukan Perubahan itu adalah pembentuk undang-undang, ya, artinya presiden dan DPR. Kemudian yang ketiga tadi, mohon maaf. Ya, ya, <kuh> ya, ketika kita reformasi salah satunya adalah apa yang tadinya sentralistik kemudian kita ada desentralisasi kemudian terwujud daerah-daerah otonom ya intinya kan masih di penjelasan awal undang-undang apa waktu itu 32 2004 sekarang diulang lagi di dua 4 apa 23 2014 ya otonomi daerah itu adalah rangka pertama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dua memberdayakan masyarakat empowerment dan ketiga melindungi masyarakat yang keempat mensejahterakan masyarakat nah ini kata kunci di undang-undang 32/2004 dan saya masih di 2016 2014 saya belum lihat lagi jadi bagaimana masyarakat itu ya dilayani services empowerment Hermin dan juga ya uh, welfare ke sejahteraan nah berbagai penggantian undang-undang ya karena undang-undang desa itu uh, tidak pada posisi perubahan tapi penggantian. Ya, kalau dia penggantian maka apa? Berarti lebih 50% materinya itu uh, berbeda dengan yang diganti atau dicabut. Nah, pelaksanaannya ini ya saya melihat di undang-undang desa itu banyak sekali yang berdasarkan uh, delegasinya dari PP ke peraturan menteri Pak Wakil ya. Menteri Dalam Negeri saya lihat yang banyak ya. Nah, itulah apa berapa kebijakan-kebijakan yang saya pandang selama ini uh, berjalan ya. Lebih teknis ya saya uh, banyak sudah tidak mendapat lagi bahan berbeda dengan Pak ketua Pak Toro ini ya banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan ya implement implementasi yang tidak jalan dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi kalau di MK itu yang dipersoalkan itulah undang-undang. Yang di bawah undang-undang itu kalau ada permohonan gugatan dapat diajukan ke Mahkamah Agung ya. Jadi sekali lagi ada ya kehilangan banyak bahan-bahan terkait dengan implementasinya. Nah, kadang-kadang juga yang dimajukan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan normanya, tapi implementasinya. Nah, kita belum bisa memeriksa, mengadili, memutus perkara yang bersifat implementatif. Itu masuk nanti dalam konstitusional komplain. Nah, kita belum ada kewenangan dari MK untuk apa memeriksa mengadili persaal persoalan, -persoalan konsional komplain komplain itu beda dengan di beberapa negara lain seperti Jerman dan lain sebagainya demikian yang bisa saya dapat uh, uh, respon ya, terima kasih eh, langsung Pak Toro bisa menyampaikan <kuh> tanggapan terima kasih baik <kuh> ada moral ada nilai ada satu lagi namanya norma ya Ya, agak susah itu mendudukkan dengan baik. <tuh> norma itu kan soal benar, benar salah ya. Hukum itu kan ilmu tentang norma. Etika itu kan <tuh> ilmu tentang moral ya, baik buruk. Lalu nilai ya. <tuh> nilai itu ya adil makmur itu nilai itu. Nilai itu mengarah pada keperbihakan. Misalnya saya sering mengkritik begini. Kalau bicara reformasi birokrasi itu ada gunanya untuk rakyat enggak? Jangan-jangan reformasi birokrasi hanya bergulat di dalam sendiri. Tidak ada values, tidak ada nilai yang betul-betul berpihak berguna untuk rakyat. Ini kan soal nilai ya. Moral itu penting <tuh> Tapi jangan sampai keliru menjadi moralisme. Moral itu kan standar kebajikan untuk kontrol diri. Moral itu berguna untuk menasehati, menasehati orang ya. Misalnya orang tua menasehati kita anak-anak itu kan pasti pakai moral. Tapi jangan menggunakan moral moral itu untuk mencaci maki orang. Bahaya itu. Misalnya mengatakan, oh, kepala desa itu jahat, rakus, tamak, memperkaya diri itu kan pakai moral itu. Moral itu bukan untuk itu. Ya kalau memang korup ya dikenai norma dihukum dong, gitu ya. Dan apalagi kita menganalisis masalah itu pakai moral, aduh, ilmu kita nggak akan berkembang. Dan ini ini jebakan di mana-mana ini. Saya kan sering mengkritik ini para pakar politik, bicara politik, tetapi anti politik. Anti kekuasaan. Jadi memandang kekuasaan dengan cara moral eh jangan. Jangan pakai moral, ini analisis ini. Kalau Anda menasihati orang yang sedang berkuasa pakai moral boleh. Tapi ketika ini sedang diskusi, membicarakan, menganalisis Gerakan kepala desa jangan pakai moral. Kalau Anda pakai moral, pasti akan melakukan demoralisasi. Demoralisasi itu mencaci maki. Seperti yang pernah dilakukan oleh PKI ya pada kepala desa. Oh, PKI itu setan desa gitu loh dulu. Itu pakai moral juga itu. <tuh> Jadi, saya selalu mengingatkan ya. Ini gejala di mana-mana dan dulu pernah ada ketika saya Sosialisasi undang-undang desa tahun 2014 di Kota Kupang ada seorang profesor, ada seorang kepala desa. Seorang profesor itu bilang begini. Ini nanti dana desa ini berbahaya ini. Gubernur, bupati aja yang banyak yang korup yang ketangkap KPK, apalagi kepala desa ini. Kan ngomongnya begitu. Lalu kepala desa jawab ya korupsi itu bukan soal kemampuan kok tapi soal moral jadi dua-duanya ini ada benarnya tapi juga ada ada salahnya jadi maksud saya ya kalau korup ya ditangkap aja lah nggak usah jadi bahan pembicaraan gitu Nah kalau dalam analisis ya mengembangkan ilmu termasuk tadi ya utopia kalau kita kita itu nggak mau utopia ya nggak usah mikir aja Ya karena utopia itu kan refleksi dari pemikiran toh dan utopia itu bisa kita buat peta jalan, bisa kita konkretkan juga untuk membuat adil makmur sebagai nilai itu gimana caranya? Oh salah satu caranya adalah dengan cara shareholding tadi misalnya ya, jadi masyarakat setempat itu bukan hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi pemilik itu ya. Itu itu sesuatu yang konkret. Nah, normanya memang belum kuat ini, normanya ya. Dan tentu moralnya juga belum mengarah ke sana. Jadi maksud saya <tuh> bahwa ini jalan menuju adil makmur ini bisa kita tempuh dengan banyak hal sebenarnya. Dan selama sekian tahun itu penuh dengan perjuangan. Kalau para kepala desa demo itu karena mereka itu ya sedang melakukan negosiasi pada pemerintah dan DPR. Harus kita maknai gitu, jangan dihukum dengan moral. Karena mereka selama ini diperalat, ditindas dan banyak hal yang justru kepentingan masyarakat setempat ini tidak terekspresikan dengan lebih baik gitu. Dan artinya kalau <tuh>. sekarang ada dinamika itu Sebenarnya tema utamanya adalah meneguhkan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Itu poinnya di sana, ya. Dan ini sesuatu yang biasalah dalam pikiran seperti itu: kelihatan utopia. Tapi kalau utopia itu bisa kita urai, dan kemudian konsisten dari sisi nilai, termasuk ilmu, ya. Tentu ini secara bertahap itu bisa diraih. Saya kira demikian. Baik, eh, maturun Pak Pak Toro yang mulia. Eh, saya pikir dari meskipun ini ya belum belum apa cukup cukup elaboratif, tetapi misalnya diskusi hari ini cukup membuka wawasan kita tentang eh, pentingnya mengadvokasi masalah setempat ya karena itu akan menjadi Uh, jalan ya ataupun pintu masuk untuk kemudian membangun desa yang adil makmur kira-kira begitu uh, mengingat hari ini adalah hari Jumat dan uh, sebagian di ruang ini juga akan menjalankan ibadah diskusi kali ini kita tutup terima kasih atas kehadirannya dan saya selaku moderator eh, mohon maaf apabila sepanjang acara ini ada yang kurang berkenan baik sekali lagi aplaus buat kita semua dan saya terima kasih bagi yang mulia dan jajaran MK yang sudah bersedia hadir di ruang ini dan Pak Toro Maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Mulia Pak Toro, bisakah untuk sesi foto terlebih dahulu sebelum kita tutup acaranya? Mahasiswa bisa bergabung, teman-teman mahasiswa -teman bisa bergabung untuk foto dengan Yang Mulia. Yuk, silakan bisa ke depan.